Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, akhirnya dia meninggal juga. Iya, Bu. Apa yang ada di pikiran kalian kalau berbicara tentang sinetron Indonesia? Andin? Udah nggak kaget sih kalau Pak D, yang dipikirin pasti cewek. BTW sinetron kita itu emang terkenal absurd bro. Seperti adegan ajab yang bertubi-tubi, mau ditabrak malah teriak, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Di video kali ini, Mas Deso telah merangkum deretan adegan konyol dalam sinetron Indonesia. Langsung simak aja deh videonya. Naik motor emang gak ada salahnya sih, bahkan siapapun juga boleh naik motor, mau nenek-nenek kek, kakek-kakek kek, cabe-cabean kek, asalkan jangan kayak si pangeran ini bro. Naik motor sih naik motor, tapi ya gak pakai masuk rumah sakit juga Bambang. Lu kira itu rumah sakit punya tetangga lu? Mungkin ada drive-thru-nya kali. Ya kali. Nyetir yang bener dong lo. Pak, bisa nyetir gak sih? Hah? Hampir aja nabrak. Run. Juga di rumah sakit masuk jurang. Adegan masuk jurang merupakan sebuah adegan yang cukup menegangkan, tapi mungkin tidak dengan yang satu ini. Saat terjebak di tepi jurang, kedua mbak-mbak ini malah berantem bro, bukannya pada nyelamatin diri. Dan kalau dilihat lebih teliti nih, itu kaki mbaknya kayaknya udah nempel di tanah deh. Ini semua gara-gara kamu, ini semua gara-gara tante. Nah, kita berdua akan mati sama-sama. Masih di akar pohonnya sama, tapi dengan adegan yang berbeda. Yang tadi masih mending jatuhnya ke bawah, lah ini jatuhnya malah ke atas. Ya daripada pusing-pusing mikirin, mendingan positive thinking aja lah bro. Mungkin di sana gravitasinya emang beda. Bang, nyari mati ya? Tigo, CGI yang membagongkan. Karena budgetnya yang terbatas, sinetron itu terkesan digarap asal-asalan bro. Apalagi kalau masalah CGI, ya contohnya kayak si Dokter Octopus ini nih. Yang jadi pertanyaan, ini karakter sebenarnya niru Dokter Octopus atau niru Hachibi atau niru Squidward ya? Hanya si produser dan Tuhanlah yang tahu. Pak. Aku akan balas dendam untuk mukaku ini.
Pak. Gelinding. Kalau nonton sinetron Ajab itu, saya suka bingung. Sebenarnya yang diajab itu jenazahnya apa pengantarnya sih? Iya sih, yang kena damage itu jenazahnya, tapi kan tetap pengantarnya juga yang repot. Ya, salah satunya kayak Ajab Kang Tambal Ban ini nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi banyak paku yang nempel di keranjang begini ya? Tolongin, Pak, Bu, bantu cabutin pakunya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa pakunya gak bisa dicabut? Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa dulu. 2,000 years later. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak. Anjing laknat. Ajab yang ada di sinetron itu kayaknya emang gak ada akhlak semua. Yang tadi masih mending cuman gelinding doang. Lah ini sampai diseret anjing. Mana itu anjing kenceng banget lagi larinya. Jadi kasihan kan Pak Ustadz? Emang dasar anjing. Eh jangan ngegas dong Pak De. Lah kan emang anjing. Kejar, kejar, kejar.